Anda masih lagi menonton cerita bersama saya Najib Arof dan pada blog ini saya ingin bercakap tentang sistem pengecaman lokasi panas untuk libat urus dinamik ataupun Hyde yang baru sahaja dilancarkan. Di mana kalau kita fahami, mungkin juga timbul kekeliruan. Tapi kalau kita fahami, fungsi Hyde ini adalah menggunakan teknologi AI dan juga untuk melihat kawasan-kawasan yang banyak dikunjungi oleh individu-individu berisiko dan juga mereka apabila diklasifikasikan dalam Hyde ini, kawasan-kawasan ini terutamanya kedai, runcit dan sebagainya di kawasan-kawasan tersebut haruslah ditutup selama 3 hari sebelum dibenarkan dibuka kembali. Namun pelbagai persoalan dan juga pertikaian ditimbulkan melihat kepada kewajaran penutupan dan sebagainya. Namun apakah realitinya penutupan ini, bagaimanakah keadaannya, itu yang saya bincangkan. Saya nak bersama dengan rakan setugas Daudin Daud, wartawan Astro Awani, yang kita tugaskan untuk melihat ke salah satu kawasan yang juga berada dalam Hyde dan juga bagaimana keadaannya. Daudin, di mana Daudin berada dan bagaimana keadaannya, kau boleh gambarkan? Ya, saya. Baik, terima kasih Najib. Saya kini berada di sebuah kompleks membeli belah yang agak popular di Damansara, di mana berdasarkan data yang kami terima, di Damansara pada hari ini sahaja, setakat 9 Mei 2021, terdapat 111 kes positif COVID-19 dilaporkan. Dan kini saya berada di salah sebuah kompleks membeli belah yang diletakkan ataupun disenaraikan di bawah Hyde, di mana seperti anda tahu, jika disenaraikan di bawah, Menteri Ismail Sabri sebelum ini ada berkata bahawa jika disenaraikan di bawah Hyde, mereka perlu menutup premis mereka selama 3 hari. Jadi saya berada di sini dan sebenarnya Najib, di sekitar kawasan ini sebenarnya, bukan saja di sini, di sekitar kawasan ini, tadi saya sempat juga pusing sekitar 5 minit ke 10 minit di kawasan ini, sebenarnya sekitar kawasan ini agak lenggang, tidak seperti hari kebiasaan, di mana hari kebiasaan kita tahu kawasan ini, jika anda boleh lihat di belakang ini, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang peka di manakah saya berada. Sebenarnya kawasan ini sebenarnya sangat-sangat sibuk, meskipun mall sini ditutup, sebenarnya memang kawasan ini daripada tadi saya lihat memang agak lenggang, jumlah kereta juga tidak banyak. Di seberang sana juga sebenarnya jumlah kenderaan tidak banyak dan apabila ditutup di sini sudah pasti kehadiran pelanggan ataupun orang yang datang ke sini semakin berkurang. Namun apa yang saya boleh kongsikan, sejak daripada jam, saya kira jam 3.30 saya berada di sini, saya memantau kira-kira 1 jam setengah, boleh dikatakan memang agak lengang di kawasan ini. Hanya ada beberapa, kerana di sini sebenarnya ada beberapa premis yang dibuka, iaitu ada 2 buah bank dibuka berdekatan sini yang masih lagi membenarkan pelanggan untuk masuk, terutamanya untuk mengeluarkan wang di mesin ATM. Jadi masih lagi ada pergerakan demi pergerakan di sini, cuma pergerakannya saya boleh katakan agak minima. Mungkin seperti yang sebenarnya lalu di sini sebelum ini, sebenarnya kawasan di sini sebenarnya agak sibuk, memang dikenali sebagai antara yang kawasan yang kalau waktu-waktu sebegini memang jam teruk di sini. Namun pada waktu ini nampaknya agak lenggang, tidak langsung nampak seperti sibuk seperti hari-hari yang sebelum ini. Dan jika anda boleh lihat di belakang ini, ini adalah pintu masuk utama kepada mall ini dan anda boleh lihat pintunya sudah tertutup. Dan mungkin saya boleh bawa jalan sedikit di sini, di mana saya bawa ke depan sedikit, di mana di seberang sana jalan, mungkin kameraman boleh tunjuk di seberang sana, sebenarnya seberang belakang kami adalah jalan utama di kawasan ini, di mana jika anda boleh lihat Najib, nampaknya memang lengang, tidak banyak kereta, cuaca juga sudah hampir hujan, kini sudah melebihi jam 5 petang. Biasanya memang kawasan ini memang agak sibuk pada waktu ini, namun seperti anda lihat semuanya kelihatan agak lengang, agak tenang, agak janggal jugalah berada di sini dengan keadaan yang agak lengang sebegini. Namun itulah yang berlaku pada hari ini. Mungkin orang awam sudah pun mengetahui tentang perkara ini dan mereka juga mengambil langkah berjaga-jaga tidak hadir ke mana-mana lokasi yang ditetapkan di dalam Hyde. Dan saya juga sempat melihat kepada media sosial baru-baru ini, baru sejak tadi, saya lihat sebenarnya banyak juga yang berkongsikan ada beberapa mall di sekitar Kuala Lumpur juga ditutup dan memang keadaan agak lengang dan memang sungguh-sungguh berbeza pada hari ini, Najib. Ridaudin, bagaimana untuk kita melihat, kerana ditutup itu satu perkara, tapi nak memastikan orang ramai tak datang, yalah memang tak ada apa pun nak datang kan, tapi nak kawal supaya orang tak datang dan sebagainya, adakah kawalan itu ada wujud di kawasan-kawasan seperti yang Ridaudin berada? Tuan Najib, boleh ulang sekali Najib, kurang-kurang dengar. Okey, kawasan tersebut, adakah ada sesiapa yang menjaga untuk tidak membenarkan orang datang ataupun memasuki premis sebagai contoh, walaupun kita tahulah orang ramai tak datang sebab kedai tutup dan sebagainya, tapi adakah ada yang guard ke ataupun pihak berkuasa ke yang menjaga kawasan tersebut ataupun bagaimana?
Baik Najib, saya sebenarnya tidak begitu mendengar soalan daripada anda, tapi tidak apa-apa, saya ingin berkongsi dengan keadaan di sini. Seperti anda boleh lihat, memang sebenarnya di belakang saya sebenarnya ada petugas keselamatan sebenarnya sedang melihat kepada kami. Jadi kita hanya menunggu sekiranya mereka ingin menunggu atau tidak. Namun saya akan terus memberikan laporan kerana mereka masih lagi berada sana dan melihat kami. Tapi apa yang saya boleh katakan sebenarnya ini mungkin sebagai tanda kepada kesedaran masyarakat, di mana apabila mereka melihat senarai di dalam haid, mereka sudah melakukan langkah awal dengan tidak hadir ke kawasan ini. Meskipun mereka tahu ini memang memastikan bahawa mereka pergi, dan sebenarnya ia adalah pada pencegahan awal, di mana apabila kita tahu ini adalah titik panas yang mungkin menyebabkan berlakunya penularan COVID. Jika dia sekat titik awal itu, dia titik panas itu dari awal, akan kurang-kurangnya dapat melambatkan sedikit penularan COVID-19. Nampaknya cuaca sudah semakin hujan. Mungkin kita boleh masuk ke dalam sikit. Kameraman mungkin boleh bergerak ke dalam. Nampaknya boleh saya apabila kita melihat keadaan, bukan saja di mall ini, malah di sekitar kawasan ini nampaknya sudah semakin lengang. Sebenarnya kita boleh puji juga bahawa sebenarnya rakyat Malaysia sebenarnya memang benar-benar mengikuti SOP dan arahan yang ditetapkan kerajaan. Mereka juga bimbang dan khuatir dengan situasi COVID-19 negara. Belum lagi disahkan kawasan-kawasan ini menimbulkan kluster ataupun menimbulkan kes. Namun mereka sudah berjaga-jaga dan tidak hadir ke kawasan-kawasan ini. Kalau mall tutup, ya betul, mungkin tidak akan ada orang datang. Tapi kawasan di sekitar ini juga sebenarnya lengang, memang tidak ramai orang datang. Ada juga yang beberapa orang tadi sempat berhenti dan bertanya kepada kami, betul ke mall ini tutup? Ramai lagi masih tidak tahu sebenarnya. Tapi itulah sebenarnya hakikatnya. Memang walaupun ada yang tidak tahu, namun sebenarnya ramai yang peka. Kalau satu mall di kawasan itu ditutup, ada lagi mungkin beberapa mall, dua atau tiga mall di kawasan sekitarnya. Biasanya, berdasarkan pemerhatian saya di sini dan saya pasti di lokasi lain juga, biasanya kawasan di sekitar itu akan lengang walaupun satu mall ditutup sahaja, Najib. Okey, Idaudin, terima kasih kerana membawakan laporan tersebut. Idaudin akan terus memantau kawasan tersebut dan juga mungkin juga kalau ada orang ramai yang Idaudin nampak dan sebagainya, boleh juga bertanya kepada mereka apa rasanya. Kerana kita sebelum ini membawakan laporan melihat kepada haid ini dan juga kesannya kepada orang ramai dan juga bagaimana reaksi khususnya peniaga. Kita melihat sebelum ini ada juga Malaysian Retail Association juga mengeluarkan kenyataan bahawa mereka melihat perkara ini ada satu perkara yang harus ditambah baik sebagai contoh. Dan juga ada juga laporan yang kami sediakan pada hari ini, kalau boleh kita mainkan. Yang ini berkaitan dengan haid juga, di mana haid ini sebenarnya memerlukan penambahbaikan, yang mana menurut pakar perubatan kesihatan awam Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Maila Osman, data berkenaan dengan gambaran sebenar sosial orang ramai yang berada di kawasan tersebut juga boleh dimuatkan dalam haid untuk kita memahami keadaan sebenar di kawasan tersebut. Kita dengarkan apa diperkatakan oleh Prof. Katanya penambahbaikan ini akan membuatkan sistem haid dijadikan alat kawalan wabak yang lebih efisien. Saya berpendapat di tempat-tempat awam, ya, kebanyakannya ada CCTV, ya, itu kamera yang dapat melihat tingkah laku masyarakat bila berada di luar. Jadi ini boleh sebenarnya kalau lah misalkan kita dapat mewujudkan, ya, badan tertentu, ya, yang memantau pola tingkah laku masyarakat. Saya ingat ia adalah sangat baik untuk memberikan gambaran apa yang sebenarnya yang berlaku di lapangan, dan ini juga memberikan maklumat yang lebih tepat. Sementara itu, Dr. Melina juga melihat terdapat segelintir masyarakat yang skeptikal dan beranggapan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ialah rekaan. Justru itu, beliau mencadangkan agar maklumat dan data di pusat kuarantin, pesakit yang menerima rawatan di hospital, mereka yang melakukan ujian calitan diterjemahkan dalam bentuk yang lebih telus agar dapat meningkatkan kesedaran masyarakat yang lebih tinggi. Jadi keadaan ini sebenarnya kalau misalnya kata kita dapat menterjemahkan dalam bentuk yang lebih telus, ya, apa sebenarnya yang berlaku di lapangan, di samping pengenalan pastian tempat-tempat berisiko dan juga mereka yang sedang menerima rawatan dan juga sedang disaring dan sebagainya, boleh memberikan lagi lebih banyak kesedaran kepada orang ramai bahawa kita sebenarnya berdepan dengan keadaan yang agak gawat dan perlukan perhatian. Baik, sekian saja cerita untuk jam ini. Semua ini kami akan rangkumkan di laman web kami astroawani.com dan jangan lupa saksikan Awani 7.45 malam ini untuk kita menyaksikan segala perincian berkaitan dengan COVID-19 dan juga laporan-laporan tempatan antarabangsa yang lain. Saya Najib Arif. Assalamualaikum. Salam hormat.